Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Ini saya akan membuat dokumentasi tips agar ikan tumbuh besar dan nafsu makan. Ya, tips yang pertama itu adalah cara kasih pakan ikan. Itu di sini diwajibkan di tempat pemeliharaan saya itu di bibis. Yang pertama itu bahan-bahan yang dibibis itu supaya pakannya itu menjadi lembek atau lunak. Yang pertama itu kamu siapkan terlebih dahulu air panas. Kemudian kamu siapkan kembali itu air dingin. Kemudian dicampurkan dengan rata. Dan tambah satu lagi itu ditambahkan probiotik E4 dengan satu tutup botol. Kemudian diaduk secara merata hingga permukaan pakan itu tercampur dengan rata. Setelah itu, diamkanlah pakan itu sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, setelah pakannya jadi, ini kita tebar di kolam yang pertama itu diameter 2. Terlihat juga dari ikan-ikannya juga sangat lahap dan nafsu. Ini saya tebar sekitar ada 270-an ekor. Ini udah mencapai kilo isi 5 sampai 6. Untuk target 1 bulan lagi kita panen. Lanjut kembali ke kolam yang kedua itu dengan ukuran sama, diameter 2 juga. Nah, di sini juga untuk ukuran itu masih ada yang kecil dan masih ada yang besar. Ini juga masih tahap pembesaran juga, belum sistem sortir juga di sini. Ikannya juga tidak terlalu banyak. Ini saya juga menggunakan min 1 untuk pemberian pakan ini. Lanjut kembali untuk kolam yang ketiga, ini diameter D1,5 dengan kapasitas ikannya itu 130-an ekor. Ini ukurannya itu 3 jari up, mudah-mudahan 2 bulan 3 bulan lagi panen. Nah, ini udah sistem biovlog yang kedua. Ya, mengapa saya menggunakan sistem biovlog? Yaitu biovlog itu sendiri berasal dari kata bios, itu yang artinya itu kehidupan. Dan vlog itu seperti artian itu gumpalan. Jadi biovlog adalah kumpulan dari berbagai organisme, bakteri, jamur, alga, protozoa, cacing, dan lain-lain yang bergabung menjadi satu atau satu gumpalan yang disebut itu vlog. Ya, biovlog dapat terbentuk jika ada 4 komponen, yaitu sumber karbon, bahan organik dari sisa pakan dan kotoran ikan, bakteri pengurai, dan ketersediaan oksigen. Ya, itu terbentuknya biovlog itu terjadi melalui pengadukan bahan organik oleh aerasi supaya itu terlarut dalam kolom air untuk merangsang perkembangan bakteri. Pada partikel organik itu mengurai bahan organik itu yang mengambil C organik, yang selanjutnya itu menyerap mineral sepertinya itu amoniak atau fosfat dan nitrit lainnya dalam air, sehingga bakteri yang menguntungkan akan berkembang biak dengan baik. Bakteri-bakteri ini akan membentuk konsorsium dan terjadi pembentukan vlog
Hasilnya itu kualitas airnya menjadi lebih baik dan bahan organik yang didaur ulang menjadi vlog yang dapat dimakan oleh ikan. Ya, kembali lagi sini saya sampingkan berbentuk tampilan PowerPoint. Di sini saya ngambil gunara dari Adi Sucipto. Di situ dia menerangkan apa itu sih sistem geovlog, dan satu lagi tampilan untuk teknologi sistem geovlog itu apa. Nah, itu juga ada keterangannya, gambarnya juga, dan fungsi-fungsinya bisa kalian baca juga dan pahami. Cukup sekian untuk dokumentasi video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.